Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya seorang muslim memelihara anjing untuk menjaga kebunnya? Berkaitan dengan hukum memelihara anjing, jika memang ada keperluan, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dan dijelaskan juga oleh para ulama, ada keperluan misalnya, seperti untuk menjaga kebun atau untuk menjaga rumah, bukan untuk sebagai hewan peliharaan, sebagaimana kita mungkin seperti kucing, tidak. Kalau itu tidak diperkenankan, kita boleh memelihara anjing sebatas memang ada tujuannya, ya, untuk menjaga kebun, untuk menjaga rumah, untuk berburu, atau misalnya sebagai apa namanya yang anjingnya digunakan oleh pihak kepolisian, maka yang itu boleh, yang itu boleh. Ya. Selain dari tujuan itu, kata Nabi SAW akan berdampak terhadap kita, begitu. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Menyekatnya kalban illa kalba masyiatin au kalba saydin naqasa min amalihi kulla yaumin qirat. Barang siapa memelihara anjing, selain anjing untuk menjaga hewan ternak atau anjing untuk berburu, kata Nabi SAW, maka amalannya itu akan berkurang ya, sebanyak satu qirat setiap hari, begitu ya. Satu qirat itu seperti gunung Uhud tentunya. Dullah mengatakan bahwa Abu Hurairah mengatakan bahwa atau anjing untuk menjaga tanaman, menjaga kebun, untuk menjaga kebun. Jadi anjing itu dia boleh dipelihara oleh Muslim tapi terbatas sifatnya, terbatas, tidak seperti kucing misalnya, ya, untuk bermain tidak, tapi dia terbatas pada hal-hal yang sifatnya urgent saja seperti untuk menjaga hewan ternak. Seperti biasanya anjingnya digunakan untuk menjaga domba-domba misalnya ya, untuk berburu ya, untuk menjaga kebun, untuk menjaga rumah ya, untuk kepolisian yang biasa menggunakan anjing, maka itu boleh. Selain itu ya tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, bahkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya memelihara anjing itu dihukumi haram ya. Bahkan ini termasuk dosa besar. Kecuali anjing yang dikecualikan dalam hadis Nabi SAW atau yang semisal dengannya. Jadi kalau tujuannya hanya untuk bermain-main, ya maka pahalanya akan berkurang begitu. Pahalanya akan berkurang. Ya. Jadi kalau hanya sekedar untuk hiburan itu tidak boleh, tapi kalau memang ada tujuan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW atau yang ulama semisalkan dengan itu, seperti menjaga kebun, berburu, ya, apa namanya untuk menjaga hewan ternak ya, seperti yang kepolisian, maka silahkan, gak ada masalah, dan itu sifatnya terbatas ya, sifatnya terbatas. Wallahu a'lam bissawab.